menemui Deputi Bidang Pencegahan KPK. Menemui Deputi Bidang Pencegahan KPK karena secara kebetulan kan ada pembinaan dari bidang pencegahan ke Pemda-Pemda di Jawa Barat termasuk di Purwakarta, dan kita mengkonsultasikan beberapa kebijakan strategis yang harus dilakukan di Purwakarta. Penataan pemerintahan berbasis e-planning, optimalisasi pelayanan pemerintahan di berbagai bidang, yaitu membangun sistem yang terintegrasi. Ini aja, jadi kita mengkonsultasikan bagaimana penataan pemerintahan ke depan jauh lebih baik.